Bendi dulu, ini namanya Bendi. Bendi ini dikendarai oleh kuda. Nah, ini sebagai penunjang wisata Kota Padang. Naikilah Bendi, ya kan? Seberangnya ada Pekang. Seberang pantai. Kedai yang kelima ada ini. Pantai Padang, di Pantai Padang ada gedung juang 45 DHD. Pantai Padang ini kalau udah sore dia ada sunset nih. Iya kan? Ada hotel nih, view-nya laut. Hotel Ocean Beach Hotel. Bagus, langsung laut. Nan ke makan sate, ah syukur lah. Nan bakar ayam udo, singgah lu. Pantai Padang gitu kan. Ini nampak dari kejauhan itu gedung kebudayaan Provinsi Sumatera Barat. Sekaligus sebagai shelter. Gedung budaya pas di tepi laut banget. Masuk kita terowongannya. Nah, itu bacanya tuh, gedung kebudayaan Sumatera Barat. Madendang Basanduang Barandai. Nah, pokoknya Sumatera Barat. Yuk, mau lewatin, Pak. Namanya jagung bakar ya, di kipas-kipas. Nah, ini dia nih. Jagung bakar Ciuniang. Ombak di Pantai Padang. Nan kabangin sepoi-sepoi ya, syukur doa. Nah, menikmati pantai kan. Nah, kurang-kurangnya lah. Makan kerambia muda, kerambia mudo alias kelapa muda. Duduk di tepi pantai, menikmati angin sepoi-sepoi dari ombak yang datang pada sore hari. Nah, ada juga yang sambil menikmati jagung bakar buat ketipe. Tanpa sekilas tadi ada pengamen juga. Nah, ini dia nih yang mau makan dan bungkus nasi dari rumah uliah asalkan balik ke Kambia Mudo. Dan duduk berai yo. Kursi itu pedagang yang punya ah. Bunda makan apa suka? Cappuccino ange atau kopi? Kopi kuah do yo. Nah, lagi panas terik nih. Silau mata kita memandang ya. Nah, sekarang dia mudo lele. Kopi kuah. Dah, sate dah. Kek kupu buah namanya itu.
namanya Bonyang Caling nih. Pasang alam. Nah, ini ada badut juga, badut. Hai. Hotel view-nya pantai Mai Al lah mah. Mai Al Hotel. Ini dia nih pemandangannya. Di mukanya ada Gambia Muda tuh kan. Gambia Muda dengan menu pendamping jagung bakar. Bagi peh-peh. Atau kuah-kuah juga bisa. Nah, ini dia nih. Tu saya nyawa pada jangan pantai ko. Kau tahu yang tapi elit saya aku tu puja. Review lah iyo di sebarang. Nah, tu kerap dia mudo kuah jagung bakar. Kita sudah mendekati ini ya pasar ikan ya. Nah, aku mengalih ikan langsung dari nelayan. Cup. Nah, tu kapalnya langsung. Basanda kapal langsung. Nah, dijualnya ikan di sebuah di tepi pantai wah. Nah, ini udah kelihatan pasang ikan tapi lawi. Orang bisa membeli ikan langsung ini segar-segar. Oke, waktu lawi. Nah, ini dia nih. Sindan adalah untuk ikan bakar. Nah, ini pantai nih. Tapi itu yang bakar gua. Nah, lama lalu itu. Lanjut perjalanan panas masih terik. Oke, guys, masih panjang pantai ini. Konon katanya mau dibikin sampai ke bandara sono. Jadi orang yang mau ke bandara tepilah pantai ya jamin ikan. Mohon maaf lahir batin juga Pak Wali dan Pak Wakil Wali Kota Padang. Nah, ini lagi panas terik makanya ada tenda itu. Sambil menikmati Gambia Muda. Nah, ini ada yang misalnya Padang. Padang ini kota ikonnya nih, ikon Padang sewaktu acara IORA Indian Ocean Rim Association. Nah, itu dia. Seberangnya juga banyak kafe-kafe ini. Nah, kafe-kafe ya kan. Nanyo menyewa-nyewa sepeda-sepeda, motor listrik ada juga. Nah, masalahnya yang parking siko juga, jalan siko aja. Makanya agak terhambat jalan kita. Parking sama jalan sama aja. Nah, di seberangnya ada kafe-kafe itu. Tampak kelihatan agak berkarat. Karena besi kena ini angin laut terus kan. Tuh, ada musola juga di taplau ini. Jadi objek wisata yang didukung oleh sarana tempat ibadah. Pos Satgas Pantai. Kok ada yang berenang, ada yang bahaya. Satgasnya ada juga di sini.
Ini yang mau main sepeda, ada stadion juga. Sampai kaya dong, bayi ya. Nah, itu kafe-kafe yang di seberang pantai. Macam-macam namanya, ada Cempago, ada Sunset, ada Putri Cantik Shop, bagai ah. Kuat-kuat tadi ya. Nah, yang pakai ondo atau backup ondo jo. Pantai Puguih. Pelangi kan. Pantai Puguih Padam. Nan ka main sepeda. Nan ka mambuat pentas nani suka usah jo ah. Ah, banyu pa. Sepeda listrik. Yang roda 2, yang roda 3 itu aja. Udah aku yang aku menyinggah. Naik oleh guys. Pusat kuliner Pantai Padang, punya di dalam tuh. Kita naik pantai. Selamat Idul Fitri juga dah. Naik apa kata kau? Nanti nampak pantai. Kita lihat pemandangan dari atas jembatan. Tuh ada perahu, Pantai Padang, pusat kuliner tadi. Nah, itu yang kita lalui tadi. Ada yang OTW Sumba rupanya. Healing. Masih ada tugu nih, tugu angkatan laut Muaro Lasak, tugu perdamaian angkatan laut. Monumen Merpati Perdamaian, monumen Merpati Perdamaian oleh Mabes Angkatan Laut yang dijaga oleh personil dari Lantamal 2 Padang. Nah, ini one-one ini manggil-manggil nih. Singgah lalu katanya. Ya, ngajak kita biar mampir di kedai-kedainya, warung-warungnya. Nah. Singgah lalu. Ica, Soto Ceker, Sop Kalio, Kapitiang, Maknyok. Nah, ini menjual. Ini Pangekan Beach Hotel ke kanan. Ini bisa tegus juga nih, ada masjid. Laut. Udah banyak masjid Mujahidin ini. Banyak laut. Ini dulu, ini baru dibangun juga ini. Sepanjang di Pantai Padang. Kapal. Nah, di seberangnya ini.
hotel Pangeran Beach. Viewnya juga laut ini. Tuh ada kolam kelihatan. Cuman sampai di sini belum sampai ke bandara. Nunggu dulu program dari wali kota selanjutnya, wali kota ataupun gubernur selanjutnya. Oke guys.